Laporan itu. Oke. Okay. Kamu harus jadiin Davin sebagai senjata buat kamu. Oke. Okay. Syah, tunggu dulu, Syah. Syah, tunggu dulu. Sorry. Aku cuma pastiin aja. Gimana keadaan Zara sekarang? Ya lu tanya aja sendiri. Ini semua tuh berawal dari foto yang beredar di hotel itu, tau gak? Jahat banget sih yang udah nyebarin foto itu. Udah bikin fitnah. Terus bikin orang kena mental lagi. Syah, tunggu dulu. Maksudnya apaan kena mental? Ingat ya, Fir. Kalau sampai gue tahu siapapun itu pelaku yang nyebarin foto itu, gak akan pernah gue maafin. Kuat lagi, Mas Kesi bisa marah deh. Naila udah gue antar. Tadi gue juga udah sempat masakin bubur buat lo. Hari ini lo gak usah kerja dulu sama Kenzi. Lo istirahat aja ya di rumah. Kalau ada apa-apa, lo tinggal telepon gue. Maaf, Sa. Tapi gue tetap harus kerja. Apapun situasi dan kondisinya. Mana ya boxnya? Pak, thanks ya. Lo udah beresin semuanya. Siapa dia? Olivia. Gue harus dapetin bukti ini. Aku mau bahas soal kedatangan Davin di rumah kamu. Iya, gimana? Kedatangan Davin di rumah kamu itu akan sangat menguntungkan buat kita. Iya. Bener-bener ya, Olivia ngasih celah. Jadi gue gak bisa kelihatan mukanya lagi. Pokoknya kamu tinggal ikutin apa yang aku mau.
biar kita bisa makin cepat proses Gen Z. Iya. Ngomong-ngomong, itu kenapa Davin bisa tahu alamat rumah kamu ya? Aku juga nggak paham. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku nggak akan kasih info apa-apa ke dia. Dan aku juga nggak akan cabut laporan itu. Oke. Pokoknya kamu harus jadiin Davin sebagai senjata buat kamu. Oke. Gue sekarang udah dapat buktinya. Terlebih, sekarang gue imbang sama Olivia. Bukti ini bisa gue jadiin kartu as buat gue. Maaf mas, aku telat. Kita ke lokasi syuting mas. Kita hari ini ada jadwal syuting. Aku belum dapat kabar mas soalnya. Bisa Raya masuk, tapi kamu duduk di belakang sama saya. Ayo Davin. Mas Kenzi ngapain sih? Dari tadi ngeliatin aku kayak gitu. Serem banget, Mas. Kenapa sih, Mas? Ada yang aneh ya, Mas, dari muka aku? Ada cemong? Atau apa? Ada cabai nyempel di gigi? Apa gimana sih, Mas? Muka kamu gak cerah. Hah? Gak cerah? Gak cerah gimana maksudnya, Mas? Saudara, kamu kepingin saya memperlakukan fans-fans saya yang bully kamu itu kayak gimana? Kamu pingin saya apa? Duh mas, enggak. Mas Kenzi enggak perlu ngapa-ngapain mas. Udah mas Kenzi tenang aja, aku bisa ngadepin semuanya sendirian kok. Mas Kenzi enggak usah bersinggungan sama mereka ya mas. Mas Kenzi udah dapat banyak masalah. Enggak usah ditambah-tambah lagi mas. Zara, udah deh. Kamu tuh enggak usah nutup-nutupin dari saya. Saya tahu kok yang mereka lakuin apa. Dan itu tuh enggak benar. Zara, kamu harus tahu. Kesehatan mental seseorang itu sangat penting. Dan kamu tuh harus jaga kesehatan mental kamu juga. Karena kalau sampai kesehatan mental kamu kena, itu kan sangat menyakitkan. Saya tahu karena saya pernah melewati itu, Zara. Dan saya gak kepingin kamu ngelewatin hal yang sama. Zara, kamu tuh gak baik-baik aja. Gak, Mas. Baik-baik aja kok. Aku baik-baik aja, Mas.